makaroninya ya udah dimasak, udah umeb ya, kurang lebihnya udah umeb sebentar aja, terus dimatiin, terus didiamin ya guys. Dikumah intinya jangan dimasak terlalu lama biar melarnya itu merata ya. Dan di ini udah aku bakal diamin makaroninya, jangan lupa ditutup. Bun, ini adalah welok dan wortel ya, udah aku potong-potong kecil-kecil. Ini aku tuh mau digodok dulu. Nah, oke, ini airnya tuh udah umob, udah aku kasih minyak dan garam. Oke teman-teman, direbus dulu ya, dikira-kira jangan terlalu mateng supaya biar vitaminnya tuh nggak hilang. Oke, ditutup. Majikan aku nungguin di depan pintu. Halo. Hi, should we back? Should we back? Tau gak hama, jadi anjingnya itu lucu banget guys. Selalu nungguin aku kalau aku lagi masak. Kalau gak ada majikan cowok ya seperti itu. How could I? Halo teman-teman, oke, jadi di video kali ini aku mau masak ayam disantenin ya. Oke teman-teman, seperti ini bahan-bahan dan bumbunya. Ya ini adalah ayamnya ya, yang seperti tadi udah aku leop dulu. Dan ini pokoknya udah siap. Dan ini aku tuh udah digodok lagi ya guys, dicen dulu pakai tienko agar dagingnya itu amo. Karena majikan aku itu ngunyah-ngunyahnya susah. Nah terus di sini itu ada welok sama wortel yang udah siap, udah di aku godok dulu. Dan di sini bumbu-bumbunya adalah gula pasir, ada ketumbar, pokoknya penyedap rasa. Apa sih gue ya? Merica bubuk, terus garam. Merica bubuknya aku kasih sedikit aja karena takut majikanku hacim-hacim pedesan. Oke, seperti biasa ada daun salam, ada jahe, dan ada brambang goreng. Oke teman-teman, ayo kita mulai. Ikuti terus video aku loh. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video aku. Oke teman-teman, selamat menonton. Oke teman-teman, jadi ini ayamnya itu aku goreng dulu ya, biar tidak nanti kalau dimasak itu nggak meradul, biar hasilnya tetap cantik dagingnya. Nah seperti biasa itu anjingnya nungguin aku masak, ya ampun. Oke, sudah dientas ayamnya, tinggal goreng brambang.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ayamnya yang udah dientas. Oh iya, tadi aku tuh lupa guys kasih tahu, belum ditambahin kencur sama santan. Ini adalah santan beku ya, sisaan kemarin. Nah, nanti ini bakalan aku pakai ini, santan nek. Ayo mari kita tempur. Nah, oke teman-teman, setelah ini kuahnya udah dimasak, udah tanek ya, udah aku cicipin, udah tambahin kecap, tambahin penyedap dan rasanya udah pas ya. Dan dimasak udah lama umumnya ya, biar santannya nggak cepet basi. Lalu aku masukin ayamnya. Sayurnya masukin terakhiran aja ya bunda, karena sayurnya itu udah mateng ya, udah enak, jadi takutnya tuh keamohan, jadi terakhiran aja. Nah, ini tuh biar ayamnya itu bumbunya meresap ke ayam, jadi seperti itu ya bunda, pokoknya enak banget, dicoba ya besti. Lanjut guys, masak mie ini, majikan gue yang cowok mau masak mie ini ya, yang kuning. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.